kitab Bulughul Maram. Ya, di antaranya ini wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyata'a tu'amahu wa syarabahu." Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Makna dari hadis ini intinya apa, Pak? Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan bohong dan amal-amal yang terlihat bodoh, mesti amal-amal buruk di bulan Ramadan saat menjalankan puasa, falaysa lillahi hajatun ayyata'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada apa namanya, tidak ada hajat ya bagi Allah itu untuk melihat upaya manusia itu berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya namanya perkataan bohong, ucapan bohong, perbuatan buruk ya di bulan Ramadan itu dapat menggugurkan pahala puasa. Maka jangan sia-siakan ibadah puasa kita itu dengan ucapan bohong dan amal buruk.